Guys, welcome back to my Bergaming channel Game No Life. Sekarang gua mau bahas seputar Aska Bergayut ya. Ini udah nostalgia ya. Ini gua sekian lama, udah hampir setahun. Kayaknya setahun lebih ya, setahun setengah mungkin ya. Udah lama banget dah enggak tahu dah. Jadi gua terakhir kayak lihat tuh dia masih pakai Atomic. Zamannya Atomic. Dan banding bisa dikira-kira lah zaman kapan itu ya. Ini sekarang dia BP-nya udah 36 juta, server 146 kalau nggak salah, 140-an lah ya pokoknya. Aku lupa biasanya kalau udah ngeklingel gini. Kita lihat langsung dari sekarang kan server tuanya, jadi mungkin kita lihat ininya dulu ya, laboratorinya. 9887. Wah ini, hai, ini 10. When any character is defeated, you gain 30%. Rain until the end of battle. Ntar you nya ini you siapa ini? You Amaya toh semuanya. Kenapa semuanya gigi banget dong? Ini kenapa semuanya dikasihin kabut tuh gigi banget dong? Ya nggak sih? Multi counter nambah HP gitu ya. Aduh, kasih metal bat gitu. Nah, nanti iseng ya kita sekalian coba ya, nanti mungkin kita bikin kontennya sendiri kali ya, kita bikinin kontennya sendiri nanti guys ya. Bisa. Oke, kita sekarang lihat rankingnya dulu, sabar ya, kita lihat telusurin dulu kehidupan di 146. Nah, 30 juta semua lumayan banget nih. Wow, gak ada yang ngerti sih gua sih, cuman ini doang ya pernah lihat nih kayaknya Samstar nih, ya pernah lihat ya. Berapa nih HP-nya? 6 juta! Level tua ya. 8 juta ya Bung ya, support ya. Luar biasa. Kita lihat yang nomor 1 apakah diumpetin? Enggak coy. Berapa nih? 10 juta berantem. Des! 8 juta. Full semua ya dek ya. Ini berapa Tatsunya? 1,2, 1,3? Kalau full attack ya? 4. Nice dikit lah. Skillnya bling-bling. Willow. Shine bright like a diamond. Aduh. Hah? Kayak Amai? Oh, ditutupin mungkin ya. Gak mungkin kayak gini tuh gak pakai. Terang berderang ya, takut ya. Oke. Okay. Emblem dulu. Oke. Okay. Gila, berarti Kellen monster ya. Dia jadi 3 juta loh, kalian 5 juta 360 proud ya, luar biasa. Ah, 6 juta? Di build tank apa? Ini HP-nya 9 juta. Kenapa di build tank? Why? Why the hell? Ini 250% loh. Ini 300% kalau 1 juta sih petah kali shieldnya. Sayang sih ini. Ini sayang sih sebetulnya dibikinnya tank sih. Nah, ini sampai kapan tuh? Loh kan 3 round kan. Sayang sih kalau nggak diituin ya. Gua sih lebih mending itu ya. Coba underdog main robot will inherit by secret another robot underdog will lowest HP. Tuh kan dia juga ngeheal loh, ngehealnya 200% dari attack dan heals an ally with lowest HP 25% HP. Oh oke okay. Oke. Nanti dulu bentar geng konten. Oh saya itu ya guys ya. Oke, mungkin buat support ya. Oke, make sense. Masih bisa ya, ternyata masih bisa masuk. Oke. Okay. Kalau gue tetap hybrid ya. Kayak saya gak sih SSR Plus pertama kali punya, tapi ya, tapi kembali lagi ke orang yang punya ya. Kayaknya udah lengkap sih, jadi ya. Mungkin kita showcase dulu aja yang punya eksklusif. Dari eksklusif item dulu kita sapu bersih ya. Oke, bintang 4. Bintang 4, bintang 5. Full. Masih 7,6 juta ya. Buset, ada yang subscribe.
Thank you ya udah subscribe ya, walaupun bukan live. nongol di konten gila ya. Oke, ini terus ininya 7 juta berarti masih dipakai ya. Nice. 1 juta attack. Oke, berarti yang dibuat 1 2 3 4 5. Ini mungkin 6 ya. Pasti dibuat ini. 4 gila. Gils. Gils, gils, gils ya. Kita lihat atomiknya apakah ompong. Lumayan 6,3. 6.630.000 6,3. Bintang 7. Bintang 7 cok. Ini ya. Ini gue salah satu yang masih ngefans sama yang punya ID sih. Bro Ed ya. Kita ngomong Pak Ed aja. Wah gila sih. Dia pertama kali yang membuat gua takjub ya pakai Atomic ya. Ya ada sih waktu itu showroom ya, tapi ini hands off. Mungkin dia nanti kalau SSR plus Atomic keluar kayaknya sih bakal digila-gilain nih. Bakalan gila-gilaan dia ya. Dan gua bakal, semoga gua belum pensi dan gua bakal melihat kemajuan dari ID-nya Pak Aska Begayut atau Pak Edi ini ya. Terima kasih apa itu udah share ya. Lihat ini belum di-reset guys. Buset masih ada coy. Set keep check juga. Oke, walalala walau. Olosan kayak gini ya. Ih buset. Rusak. Ini juga. Watashi wa ningen domo ga kankyou wo shuru. Ichido tao kaijin dake de kousei sareta kaijin kyoukai という soshiki ga. Oke ya, lanjut. Nani sore kudaranai na. Langsung gua hitung aja. Ini takut buta lihat kayak gini. Satu full. Dua full. Oh enggak, ini golong satu ya. Golong satu bintang. Full. Oh def, gua kira apa ya? Ada yang bring lagi? Gak ada, oke. 5, ya gak apa aja full lah ya. 5. Tolong, ini full nih pasti. Nyasar, 1. Ini full. Oh gak hoki dikir ya. Pelan. Tomiknya gua tunggu Atomic SSR plusnya sumpah. Bolong ada. Wah gila berarti 5 hero. 6 hero. SHC nya hampir 3000 ya. 2000-3000 ini gila. Emang ya Pak Ed tidak pernah mengecewakan ya. Oke, akhir sekarang ya. Mampus. Oh siap, kurang loh, ini jadi riset ini. Kurang banget ini, lomba pin bonus gila. Cuman satu, cuman dua. Gampang ini di riset, ini di riset bisa ini. Gua sih berani sih, jadi dia ngedisat ya. Ini oke lah, udah HP dia ngincer HP kan udah bagus nih. Ini gak bisa mati sih kayaknya. Gak bisa mati ya. Nanti kita tes di konten kedua ya. Ini kita cuma showcase aja ini karena kenyang nih lihat ini pasti. Wah ini gak banget sih. Wah ini udah sih ini. Wah ini draining step loh. Wah ini draining step terusnya dia ya. Yang bisa life steal ya. Dia masuk lifesteal ya? Kan nggak heal tuh. Gak ya harusnya. Harusnya masuk ke nyamuk sih. Cuma nanti kita tes ya. Gue penasaran nanti 900.000 sakitnya kayak apa ya. Ini belum bintang, belum bintang 5 awaken ya. Kok bintang 5 awaken jadi apa sih? 50% follow up nya 120%. 5 kali per round. Oh endless berarti ya. Endless guys, endless. Gue kira berhenti.
4 kali per round. Ya kalau seneng follow up tetap bagus sih ya, nggak bisa dibilang jelek ya. Cuman kalau misalnya buat yang player middle ke bawah tuh kayak percuma, mending stun aja. Susah juga ngebuildnya ya, karena biasanya rata-rata orang terbatas sama SHC. Kalau beliau ini 2000 SHC plus, jadi ya tinggal disebar aja. Ah coy, ini nembak masih sakit sih. Cuman sayang nggak ada kritikalnya ya. Off gear-nya belum HP bonus ya. Ini kalau HP bonus, waduh, ini 7 juta belum HP bonus. Ini belum ada HP-nya. Ini ada 2, ini lumayan lah ya. Ini belum HP bonus, ini kalau HP bonus, waduh. 9 juta gampang ini. Tutup mata ya 9 juta ya. Dem. My god, akhirnya gue liat yang bling-bling. Ya. 1 juta masih bolong, luar biasa, Bung. Ini nyasar nih ya. Masih ada nyasar satu ya. Kono ore ni dekai tai ta nya. Mulin lo. Bagus ini, bagus ini. HP enggak apa-apa ya, bagus itu perfect. Akhirnya aku lihat ada yang perfect ya. Enggak perfect kan? Gue gak pernah gila, dia pastinya belum diperhatiin aja kayak gini ya. Lagi tadi kan SR-nya apa ya satunya ya. Ketiga. Tapi oh. Ini hitter gua ya, satunya kayak gini. Kimi, tsuyoin daro? Polosan ya Bung ya, 400.000 luar biasa ya. Server 2 Ipsik. Ini diwakan bintang 5 nih. Tampak, mantap. Bis ya kayaknya. Kosong. Oke, kosong semua ya. Oke. Sebagai penutup, kita lihat backnya. Karena gue mau lihat Ipsiknya. Ilu. Wow. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ini Kim pedangnya tetap bintang 5 tuh Kim ceknya kayaknya bintang 5 bintang 6 ini gak tahu deh. Aduh, jadi kira-kira itu aja guys, see you on the next video, karena gue bakal nyoba training state nya terus nyoba apa tuh namanya core, apa tuh namanya core-nya si Amaimas ya. Jadi kita bakal coba dua nih, Baukir tadi draining state sama arenanya, dan juga sama core Amaimas. Oke, itu aja guys dari gua, jangan lupa buat subscribe dan like. Thank you for watching, see you in the next video. Salam Metros.